Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan memainkan game horror indie yang berjudul It's Okay. Nah, ini adalah game dari Swedia teman-teman, atau Swedish, yaitu biasa kita baca Swedish teman-teman ya. Biasanya itu Swedish teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah game dari Swedish teman-teman ya. Dan arti dari besoket itu adalah kunjungan teman-teman, atau mengunjungi, atau kunjungan kayak gitulah teman-teman ya. Pokoknya kalian coba cari cek di Google Translate ya. Tapi tadi itu aku bacanya itu sih ya pengunjung sih namanya, atau kunjungan ya gitulah pokoknya teman-temannya. Nah, jadi di sini itu kita mendapatkan telepon teman-teman dari salah satu teman kita, dan dia itu terjebak di sebuah kabin teman-temannya, dan dia itu kayak minta bukain gitu loh teman-temannya dari luar ya, entah itu dia kekunci dari rumahnya atau bagaimana teman-temannya. Dan yang pasti ini adalah game horror indie gratis teman-teman, silahkan kalian download linknya ada di deskripsi bila kalian ingin mencoba mental kalian sendiri guys ya. Saya sarankan teman-temannya gak usah main lah ya, cukup saya saja teman-temannya, karena saya ini yang GG guys. gak ya, canda-canda. Oke, langsung saja kita play. Oh, ini ada level-level ya. Langsung play aja lah guys ya. Oh, langsung mulai teman-teman. Oke, okay. Nice. Oke, sebentar gue majuin ke mousepad gue. Oke, nah jadi ini kita sudah ada di gamenya guys. Nice. Alright. Oke, okay. Oke, okay, gue gedein dikit nih suaranya. Oke, okay. Bentar. Nah, kan kayak gini kan enak ya. Sedikit besar namanya, walaupun cuma ya 35 sih. Nah, kalau nanti kegedean namanya kopok nanti. Oke, okay, ini apa nih? WC. Oke. Okay. Interact. Oh, ini. Oke, okay, ini bisa zoom, zoom in. R itu rotate. Oke. Okay. Aha. Ini lempar ya. Oke, okay, itu untuk lempar, teman-teman. Oke, ini apa tuh? Hah? Apa itu tadi? Apa itu tadi, teman-teman? Apa itu tadi? Kok ngilang ya? Sesuatu kah? Gak ada lagi nih untuk inventory atau apa, teman-teman? Baiklah. Oke. Toilet. Ada foto kayak gini, guys. Heran gue ya. Oh, tuh. Ngapain lah? Oh, ini. Oh, bisa diinterakin. Ini. Ah, gak bisa diinterak. Ini. Gak bisa diinterak. Cuman ini teman-teman, dan ada sebuah simbol di foto ini teman-teman. Kira-kira simbol apa nih? Mungkin sebuah clue atau petunjuk guys. Oke, okay. Kayaknya tuh papernya tuh bahasa Swedish, maybe guys, gak ditranslate ya, dan gak dibaca juga, gak bisa dibaca teman-teman ya. Oke, okay. Oke, okay. Jadi kita tolong si Lee, nama teman kita Lee. Oke, okay, ada sebuah kamera. Alright. Oke, okay, bagus sekali. Bagus sekali teman-teman ya. Di rumah dipasang kayak gini teman-teman ya. creepy banget itu. Oke. Okay. Oke, okay. Nah, ini kayak tadi nih. Oh, nggak bisa diambil nih kali ini. Oke. Okay. Masih aman. Bendera Swedia teman-teman. Bisa dibuka. Ini dapur. Oh, huruf M teman-teman. Kayaknya ada sesuatu nih. Oke. Okay, jadi saluran teleponnya putus kayaknya. Dan ini aku masih penasaran nih teman-teman. Di foto deh ada simbol. Oke. Okay. Aha, coba kita cek ke kamar ujung terlebih dahulu. Oke, okay. Nggak ada handle-nya teman-temannya untuk gagangnya ya, untuk bukanya ya. Oke, okay. Ini terbuka sendiri teman-teman. Ini tempat ini kah? Nyantai kah? Wow, ada ini lagi teman-teman. Nggak bisa diinterak ya, nggak bisa diinterak guys. Oke. Okay. Weren't you supposed to be house sitting for your grandparents? Oke. Okay. Eh, gak bisa nih, ada pizza. Oke,
Bisa kita ambil bawa pulang aja pizzanya? Nggak bisa ya. Pasti nggak mungkin ya teman ya. Itu mustahil sekali ya. Baiklah, coba kita ke atas. Gede juga ya kabinnya ya. Wow. Heran gua. Memang penggila gambar-gambar menyeramkan kali dia. Apa tuh? Bahasa apa teman? Enlak Reiner Vesok. Apa itu teman? Bahasa Swedia tuh ya. Ini bisa dibuka? Oke, bisa dibuka teman-teman. Wow. Apa ini? Ah, ini simbol tadi guys. Oke. Aduh, serem ah. Apa nih? Deng Hordik? Apa itu artinya guys? Gua kagak ngerti dah. Oke, bisa digeser-geser. Aha. Oke, coba kita cek ke sini. Hey, Lee is that you? Oh, ini dia nih teman kita nih, Lee. Okay, so I'm ready to leave. I better call a professional. Like a professional. I don't care what happens anymore. Are you okay? Yeah. You sound weird. Can you open the door? Suaranya, suara lu aneh. Bisa kau buka pintu? How did that happen? I can't remember. Lee, you haven't been drinking, have you? No. Look, my grandpa has some kind of toolbox. Toolbox? He keeps extra keys in there for some reason. There's got to be a spare one for this door. I remember seeing it in the old office behind you. Right. Sorry for asking. I just wanted to make sure. Don't worry about it. Just please hurry. Okay. Jadi si Lee ini terkunci katanya dari luar teman-temannya dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Dan dia meminta kita tuh ngambil sebuah peralatan yang ada di toolbox yang ada di sini katanya teman-temannya. Mungkinan ini locked. Kan baru bisa di internet nih. Yap. Apaan itu? Kerang. Berarti kita ke sini terlebih dahulu. Kita tanya si Lee lagi, teman-teman. Hey, that box is locked and it's got some strange symbols on it. Yap, ada simbol aneh katanya di atasnya. You might have already seen those symbols in the house. Yeah. They might hold a clue. Please hurry. I want to get out of here. I don't. Mencurigakan, teman-teman. Si Lee ini. Mencurigakan ini. Hampir aja kayaknya ini tadi keceplosan aku nggak mau keluar dari sini tapi dibatalin katanya. I wanna get out of here. Oke. Curiga kan silly. Oke, jadi itu tadi P dulu. Nah, kan baru bisa di interact guys. P terlebih dahulu dan M kalau nggak salah dan simbolnya tuh terakhirnya ada di toilet, teman-teman. Nah, oke. Di sini langsung saja kita putar. Nice. Aha. Guys. Ke atas lagi kah ini? Nemuin Silly? I don't know. Tapi sepertinya iya, teman-teman. Alright. Coba kita tanya ya. You might have already seen those symbols in the house. Yeah. They might hold a clue. Oh iya, kotaknya teman-teman. I'm so sorry. Kotaknya dulu ya. Coba kita buka. Nah, baru bisa nih. Apa itu? Is this the basement door handle? Oh. I should see Lee. Gagang pintu untuk ke basement yang di bawah tadi, teman-teman, yang hilang gagangnya ya. Hey, no key, but I got a door handle. Are you there? Basement. The box I was talking about is probably in the basement then. Whoa, you sound really off. Are you okay? Just tired, I think. Be careful when you go down there. I can't explain it, but I felt like there were eyes glued to me at all times. What? I don't know, okay? I just don't know. Wah, kayaknya bahaya nih teman-teman di basement. Kayaknya ada sesuatu di basement. Mungkin monster, setan, ataukah makhluk yang digambar di sini teman-teman. Curiga gua dengan si Lee nih teman-teman ya. Seriusan?
Oke, mari kita jalanin aja teman-teman ya. Deg-degan juga gua. Susah nih guys. Oke, loading. Oh my god, kita ada di basement teman-teman sekarang. Dan kalian lihat ini, foto mengerikan itu ada di mana-mana. Dia kehausan tanpa alasan. Seharusnya aku cepat kan ya. Aku harus cepat ya. Oke. Evacuation plan. Oke. Tanda X. Mungkin itu jalan keluar atau gimana tanda X. Oh kita di sini kan mungkin maksudnya. Ini menjadi case call 112. Oke, di sini ada apa nih? Fuse mungkin di sini atau ada apa di sini? Penting kita harus ke ini teman-teman ya. Logo listrik ini ya. Oke, ke sini berarti bisa lewat sini, jangan lewat tengah. Sini lewat sini. Oke. Oke, gampang. Oh, astaga apa tuh guys? Oke, balik lagi, Pak. What was that? Ah, kan? Apa gua bilang, guys? Ada sesuatu gak bagus di sini. Oh, seriusan. Oh, ini kan levernya. Oh. Wah, mama. Malari. Oh my god. What is that? Oh, ada. Oh. Kayaknya gua lewat. Di mana dia? Kaget gua, Pak. Makhluk apa tuh? Makhluk putih-putih kerang. Oh, ini nih satu. Oke, satunya di sini. Oke, nah benar exitnya ya. Untung gua hafal mapnya teman-teman. Wow, masih ada guys. What? Oh my god, ini apa nih guys? Evacuation plan? Apa nih? Oh ada sesuatu yang sepertinya di tengah ini teman-teman. Oke. Makhluk itu kayaknya di ada di sebelah kanan ya. Oke, sebaiknya aku ke sebelah kiri aja kali. Oh my god, guys. Gila ini. Basement atau apa nih, guys? Basement luas banget ini. Oke, sebaiknya kita ke kiri-kiri aja kali, teman-teman. Di tengah ya. Di denah tadi tuh di tengah. Waduh bahaya nih guys. Gugup deg-degs. Oh ini kan mungkin. Oh. Apa ini? Gom deg apa tuh? Oh my god. Wah mama. Wah lari bos. Di mana ini gua nggak tahu teman-teman. Oh, that's it. Gila kagak kelihatan ya pak. Di mana ini? Hah? Di mana nih? Oh no. Oh. Don't tell me that thing is here. Oh di rumah. Oke. Waduh. Ini barangnya udah kebalik-balik, teman-teman. Waduh. Oh, ada ini. Emergency exit. Waduh, ada hilang nih fuse-nya nih. Emergency exit-nya hilang, teman-teman. Waduh. Bahaya nih. Aduh. There has to be another exit. The one in the basement. Aduh, satunya ada di basement katanya. Oh my god. Guys. Oke, coba kita temuin teman kita dulu. Silly teman-teman. Banyak kursi. Ada acara yasinan ya. Oke. Udah nggak bisa dibuka lagi.
Ada bahasa apa nih teman? Bahasa Swedia. Come on, man. We gotta get out of here. Nah. Are you listening? We Lee? Sudah hilang. Oke, okay, ada apa nih? Ah, fuse. Nice. Ada fuse. Oke. Oke. Silly sudah tidak ada, teman ya. Makanya gua tadi tuh sangat mencurigakan Silly, teman. Oh my god. Li kerang. Oke. Okay. Taruh sini kah? Nah. Ini. Aduh. Bukan ya? Oh, the basement, 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 teman. Ke basement, basement, basement. Aduh, masuk sini lagi kah? Aduh. Udah kebalik-balik dong. Udah banyak kursi-kursi nih, guys. Aduh, gelap banget, Pak. Yakin nih lewat sini? Oke. Okay. Sini kah? Apa ini? Wah, fix mati nih kayaknya nih. Thank for helpen. Apa tuh? Thanks for help? What? Waduh. Waduh, gak bisa gerak lagi nih, teman. Gak bisa gerak lagi gua. Wah, sudah mati gua. Tewas ini. Tewas ini. What? Alright. Oke. Okay. Game yang selesai, teman-teman, dari game the apa tadi namanya, lupa gua, best socket, teman-teman ya, atau kunjungan, teman-teman ya, atau pengunjung atau kunjungan, teman-teman ya, seperti itulah, teman-teman ya. Jadi untuk segi grafis lumayannya lumayan bagus, lumayan smooth, tidak ada bug dan lain-lain, teman-teman ya. Untuk kengerian masih kurang, teman-teman, tapi ya kengerian dan ketegangan ketegangannya tuh dapat, teman-teman ya. Ngeri sih enggak, teman-teman ya, cuma tegang aja ya. Makanya gua berani aja gitu loh ya, untuk lewat-lewatin lorong-lorong yang gelap-gelap tadi, teman-teman ya. Dan tidak ada flashlight, teman-teman ya. Ya enggak masalah sih, karena gamenya tidak terlalu membutuhkan sepertinya untuk apa, ada fitur flashlight, teman-teman ya. Dan untuk setannya ya tidak terlalu menyeramkan, teman-teman ya. Dan untuk segi ceritanya jelas, teman-teman ya, dan juga cukup seru, teman-teman ya. Baiklah, mungkin sampai disini aja dulu untuk di gameplay di game horror indie kita yang berjudul Best Socket ini, teman-teman. Bila kalian ingin mencoba game ini, silahkan kalian download linknya ada di deskripsi, teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, teman-teman ya. Bantulah, teman-teman, channel ini, teman-teman, untuk gede-gede-gede, teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi bagi kalian yang udah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di next video.